Abah jangan lah, gitunya. Pakai motor, aku hari ini setiap malam pakai motor, rek di rumah aku. Deket pakai motor, jauh pakai motor, lumayan lah, dari jauh mah. Itu, Mas Supian itu lah, nah, pas kaki dulu Mas Supian, gila tadi itu tuh. Aku pengen kopi hilang, atau ke pasar gitu. Itu pulang lah. Lah memperangkat nang itu hilang, aku bertolak belakang, jadi tak ambil-ambil datang ke masjid. Gitu dah. Jadi hari ke masjid itu cari jalan pintas supaya lebih cepat datang ke masjid. Walaupun memang langkahnya itu semakin jauh, semakin banyak langkahnya, semakin gede dan jarangnya. Gitu, iya mengus jauh datang pangpadulina, iya mengus deket datang pangpadulina. Gitu ya. Nah, tahu dengan mana? Kalau mau kita orang datang ke masjid jam 10, jam 11, baru kene maca surat Kahfi. Dirinya lebih utama daripada waktu malam. Wa hikmatu dzalika. Ribuan pertanyaan, apa hikmahnya? Maka lakukan jeung Nabi dianjeun maca surat Kahfi ditahsiskeun dina malam Jumat, dina poe Jumat. Sebab hikmahnya itu annallaha dzakara fiha ahwala yaumil qiyamah. Sebab dina surat Kahfi mah secara umum eta nyaritakeun tentang perjalanan kiamat. Saya mau paham teu paham dengan surat Kahfi. Tapi lamun urang memahami eta kana minimal kana terjemahanna, naon anu dina ayat-ayat surat Al-Kahfi secara umum nyaritakeun tentang kiamat. Terus nomor mana ngejeng kue juga yang terkiamat? Wal Jum'atu tasyabtu syabti huwa lima bihimin istimahil khawti. Adapun dihubungkan jeng Jum'atan sebab Jum'at itu gambar hari kiamat. Namun gambaran kecil hari kiamat sebab mual disebut Jum'at. Jum'at kita kumpul kumpul maha macam manusia latar belakangnya. Status sosialna, status ekonomina, kumaha macam pandina poe Jumat eta aya di masjid. Gitu kan? Tagambaran kecil eta yaumil qiyamah dina poe kiamat teh kitu. Nu kumaha macam eta na hiji kumpul. Dina poe kiamat teh kumpul. Eta di masjid dina poe Jumat pan berbagai macam pan. Ulah ngomong sifat akhlakna, karakterna, latar belakangna gitu beda. Warna kulitnya gitu beda, kelasnya gitu beda. Oh, lama nyarita dengan sifat jeung akhlak mah. Tarak dua jelema mah gitu jauh beda. Gitu. Maka kulantarannya tadi nampai di rumah tinggal jadi main nasi berkumpulnya kemarin manusia khususnya kaum lelaki maka itu menyerupai perjalanan gambaran perjalanan akhirat. Jadi alasan aku kaguangan, namun mantap kita surat Al-Kahfi anu geus nyaritakeun kiamat dihubungkeun kana poe Jumat li annal kiamata taqumu yaumal jumati sebab poe kiamat itu cenah terjadina pada hari Jumat. Geus pasti tamen geus aya nas teh ieu, geus aya dina dina ieu. Hari Jumat kan Jumat kumana buah. Eta hayang geura teh engke. Hah? Hayang geura teh engke kiamat. Ini lamun kiamat tapi banyak sih cirinya. Harapun cekan jenang gitu ya tanda-tanda kiamat itu kiamat subro maksudnya. Hari kiamat-kiamat kubro mah memang sementara ini mah cani temong ke tanda. Tetap keterangan hampir ciri akhir zaman tereh kiamat dimana ngus muncul amu itu kiamat subro. Dimana awal yang ngumpat aurat itu kan diantaranya itu kiamat sugro itu kiamat letik hari kiamat kubro mah pancen maringe halodo heulang kamaringe geus halodo mah nya dieu teh tarik kiamat budak ieu halodo mah geus halodo rada geus aya pulang we geus hadeut kamu geus aya 2 tahun dah eta kitu bising-bising itu kan mudah-mudahan mah atuh awak kiamat. Jadinya, jadinya dari ayat-ayat keterangannya kia mawaka kiamat selama di alam dunia teh ayat dua jelema. Ayat dua macam jelema kahiji orok
kaduana aki-aki mulai ibadah walau kiamat. Mengani alhamdulillah secara kecil kecil lingkungan kadu gajah nuhorok jalan terus lahir nukawin jalan terus aki-aki ngapadeng walau kiamatnya aki-aki mulai ngaji alhamdulillah walau kiamat. Jadi Pak Kudul Yantek, Pak Kudul Yantek yang kuat sebenarnya aki-aki jeng orang makanya udah kudul jeng orang terus terjadi jeng kudul nampokan udah kudul jeng orang akhirnya katanya jadi udah nyiar enak dong, kudul minyak, nyiar tanah gitu, ada yang nyiar enak ngerong iyo kudunya tata nyenanak ibadah itu diantara banyak sih anu ngajarikan anu nyalana pengganjal berdasarkan keterangan-keterangan kanjeng rasul hingga ditahan bulan di rumah kiamat. Di samping itu memang di sisi lain ayah memang anu ngajarikan mempercepat itu kiamat seperti riba merajalela gitu kan, aurat, mesti dipandang dosa gitu kan, nah hanya saibang kan, saibang makanya itu wajar wajar namun jadi kalu gajah, lupa wajar, matuh hancur sana jalan pada hakikatnya secara langsung dia ngaji ke mata kalobah karena dia mau utara ngaji borong-borong utara ngaji, besok ngaji, terobah-robah gitu ya pada hakikatnya memang secara langsung memang ke ngarobah tapi itu jadi paku jadinya jadi paku panggil dunia panggil lembu cekak cek nabi saya di zaman ala umati yang dirona minal ulama ipaya bertaliyah umullahu disalasi bagiati isu pakai to bakal terjadi kau makain cekan jeng nabi bakal jauh tina ulama nyingkiran kiai tedarai ngaji bakal terjadi kita masa itu tercekan jeng nabi kelam mungkin terjadi demikian payah ketari ya humullahu bisa nasib paliatiku Allah bakal diberi bencana hidup bencana anu kahiji Allah subhanahu wa ta'ala tengi langgen al perkataan kasbihim Allah ngangkat keberkahan tina kasamna kasamna malain tegur benangan menang baik cek ukuran matematik cek ukuran ekonomi nama cukup nama cek bahasa pejabat nama kementerian di luhur teh namun tangerana disebutnya teh masalah ekonomi teh haji disebutnya teh inflasi teh namun tangerana itu ekonomi Indonesia naik surplus ekonomi negara kita Indonesia alhamdulillah naik 6% tapi di dulu di lembur mengaku nyawalo pada akam baru lumpika yang negara beda hati itu maju ekonominya di mana gitu ya bisa nyawal hati luar kita baca rwe gitu ya akhirnya ulah kekayaan zaman wakil ulah kekayaan zaman kia di segi ekonomi yang tahu baru berkatakan kasih kepada arusahaan pada darah-darah, pada darah-darah terusnya pada bola penghasilan hilang keberkahan kamu gitu memang bisa dengaji gitu kan kesintat mama tapi balikkan kurang akhirnya alhamdulillah orang kerja khusus baik Allah alhamdulillah secara khusus di kadu gajah karena tiap malam ya pengajian maka sekalipun tadi tiap penghasilan dunia ekonomi kermenjerit penghasilan boro-boro istilahnya memenuhi karena kebutuhan nu aya mah min nu aya mah minus bahkan tersebutik pengangguran bahkan di hiji imah maaf di hiji imah itu mukasab masa urang menganggur mah limaan ya secara umum ngadu aja lamun cik iku ukuran ieu kitu mah ekonomi moal moal nyukupan gitu ya moal nyukupan segitu mah ekonomi tapi hebat mah luar biasa secara khusus kadu aja murudan meriah hari-hari besar Islam meriah bulan-bulan yang biasa orang sermayakun sodakohan berjalan seperti biasa nah. Jalan cek budak mah cek budak kapil cek budak
Cina mah bandut di mana? Orang Islam itu mana bisa kaya, hanya lu usaha itu teh bentar-bentar sodakong murut sodakong lajang sodakong ini di mana kaya gitu ya. Kalau lo paling jen kaya naik kolam ini bangkit, tapi nyatanya nanti berkah dan ku Allah gitu kan. Nyata-nyata mah jam mulut jalan terus, rajam jalan terus, pamalian jalan terus. Karena kan mungkin tetap ngeluh iya kopi na kumah pengajian tapi jawab cina ngaji majaya deh kopi itu tanda nih berkah walaupun memang ngara nasa detik walaupun memang cek ukuran ulang itu memadai tapi nyata-nyata nak nilai ekonomi yang usah gitu kurang dipakai jalan yang dipikir hidup walaupun berarti berkah itu berarti berkah hiji. Jadi lamun jelema, hiji lembur lamun geus teu pangajian bae, geus teu pangajian. Hese meunang kaberkahanna. Ulah tak keur teu niatna, ulah tak keur penghasilan minim, keur penghasilan leuwih mun. Begitupun urang sebaliknya lamun bae urang teh ngaraji deukeutan kiai deukeutan ustaz deukeutan pangajian, lamun aya insyaallah hirup urang teh bakal diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ulah bicara nilai, ulah bicara angka. Oh banyak kesemaya angkatna kerusaha itu perlu kita mah kerumpama penghasilan minim oke asal daya deketan pengajian khususnya hubungan ini jalan-jalan kapatan insya Allah Allah bakal diberkahi isyarat kopi bisa datang ngaji dua bus amin terus mulai ya berarti kirinya kan sedang jenabi dihilangkan keberkahan tina kasabna.